ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada momentum apel ini. Yang pertama adalah supaya pegawai PDAM ini tetap meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja dalam upaya apa? Dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Yang kedua, pelayanan air bersih ini harus juga mencapai 60% sesuai dengan RPJMD Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita ya, untuk sampai dengan tahun 2023-2024. Saat ini alhamdulillah sudah mencapai 43%, sisanya berarti 17% akan kita kejar di tahun 2022 dan 2023. Berikutnya, Pak Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik terus harus mengevaluasi kinerja dari para pegawai. Dari sisi pelayanan air bersih tadi, kalau dari aspek pendapatan sudah alhamdulillah, pendapatan PDAM yang berundang terhitung September 2022 ini sudah mencapai lebih kurang sekitar 99 miliar. Terus dijaga disiplin kerja, disiplin waktu, dan juga rasa tanggung jawab terhadap tupoksinya masing-masing, baik yang ada di pusat, kantor pusat sini, ada yang di cabang, ada yang di wilayah, semua tetap harus melihat tupoksi dalam menjalankan tugas. Jaga PDAM, karena PDAM merupakan unit kerja atau organisasi karyawan di PDAM ini, kita pelihara, kita tingkatkan untuk yang bermuara kepada tupoksi.